Itu dia tuh Bos Haji tuh, cabang buburnya si Samsul. Alamak, enak kali tuh. Buat aku aja ya Bang Samsul, tinggal satu. Enggak, buat gue Sul. Ih, tuh ada pelanggan tuh. Udah lu Sul, no. Ih, kau aja kesana. Ih. Orang aku mau makan bubur. Enak aja, Sul, buat gue aja. Udah. Lo pada gak lihat ini kalau gerobak gue jatuh gimana coba? Maaf, Bang Samsul. Lu juga, Bay? Malah diem aja lagi. Gue bingung tuh sama mereka. Heran banget. Sampai gak bisa berword-word, alias berkata-kata. Ini semua gara-gara lu. Sekarang tinggal ada satu mangkok. Kalau kalian mau, buat kalian berdua. Mau nggak? Nggak mau! Ya udah kalau nggak mau, gue kasih sama yang lain aja. Mau! Berdua aja kita damai, kita berdua. Asko ya. Asko banyak makan kau. Enak aja, lu yang paling banyak makan. Belan kau, lu panas ya. Ya udah taruh, dong. Iya, maaf. Aduh. Mana pula kau bisa yang damai enggak sih makannya? Tengah-tengah. Nah, makan 1, 2, 3. Bye. Gua kan udah pernah bilang sama lu. Efek dari cinta segitiga itu enggak menyenangkan. Pasti selalu aja jadi masalah. Lu harus segera tentuin. Hah? Tentuin apaan sih, Sul? Lu tentuin, lu mau memilih yang mana, jangan kasih harapan dua-duanya. Milih? Ini apaan sih, gak ngerti gue, Sul? Awas, Bang! Kau jangan habisin itunya, dong. Aku suka yang ini. Ini kau kacangnya. Diam. Jangan nangis mulu, ah. Cep. Sok atuh, Broto. Minum dulu kopinya, biar tenang. Makasih, Kang. Ya, sama-sama. Kenapa? Ngasih pahit, Kang. Itu teh udah digulaan. Malahan gulanya teh banyak. Pak RT, kasih tahu Broto, bukan kopinya yang pahit, tapi hati dia yang lagi sakit. Benar tuh, Tok. Apa kata si Atep? Terus saya harus gimana, Pak RT? Kawin lagi? Jangan dulu. Baru juga pisah. Kenapa, Tep? Nanti saya nggak ada teman yang jomblo. Aduh. Udah. Oh bener-bener kebangetan jadi orang. Yaudah, Tok. Yang sabar. Yang ini mungkin jalan yang terbaik buat kehidupan lu. Tapi Pak RT, jalan yang terbaik kenapa seperti ini, Pak RT? Sabar ya. Ini teh ujian, ya. Mama! Udah. Nangis galak banget. Mama, Jadi ini cabang buburnya Samsul. Si Bisu punya duit juga ya? Bisa buka cabang bubur di situ. Ya dari mana lagi kalau bukan dari sogokannya Gus Babi Mujidin. Juga iya ya. Iya juga ya. Gitu Haji Bos. Ya itu maksudnya.
Haji Bos, gimana kalau kita kerjain anak buahnya si Bisul? Biar semua pelanggannya kabur. Cocok. Tapi apa yang harus kita lakuin? Kita umpetin aja Bos Haji pelayannya. Hah? Aduh ala ye Opik, mau ngumpetin di mana? Hah? Di atas pohon. Uy. Gimana kalau kita umpetin aja centong buburnya? Cocok. Cakep banget. Bukan suwit, maksudnya itu hampir campur. Cepet, ya Bos Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji Roy. Iya. Mau bubur juga? Wah. Jauh sekali beli buburnya di sini. Bang, bubur satu ya? Oh, iya Bu. Silakan duduk dulu Bu. Bang Haji, silakan duduk. Iya. Kebetulan aja tadi lewat. Udah nggak apa-apa, itu ibu diduluin aja. Ya. Oh. Iya. Ya udah kalau gitu. Sebentar ya. Iya. Lama-lama juga nggak apa-apa. Ya? Barengan. Saatnya aja Bos. Bisu aja antum. Bisa. Roman-romannya bubur yang di sini kayaknya lebih enak ya. Kok sendok buburnya nggak ada? Hah? Bang, lama banget sih. Sabar ya, Bu. Centongnya hilang. Uy. Kok bisa hilang begitu sih centongnya, Bang? Coba dimiskol dulu centongnya, siapa tahu bunyi. Ah, udahlah lama nih. Gak jadi belilah kita ya. Iya, saya juga deh. Permisi. Maaf, Bu. Aduh, kemana sih? Perasaan ada deh tadi. Gak pakai perasaan. Coba cari dulu yang benar, pakai mata lihat. Masa centong aja gak ada, bisa hilang. Tau. Udah yuk pulang aja yuk. Tukang bubur macam apa nih? Centong aja bisa hilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu lu bang, kagak profesor banget jadi orang. Kalau mau jualan mah yang bener. Profesional, Opik. Itu maksudnya. Kalau nggak ada centong, pakai skop pasir tuh. Yuk, biar banyakan. Ya bos, tungguin. Bener. Gimana sih, centong aja nggak ada. Mana ya? Antum lihat kan tadi mukanya si Kurma. Hah? Uy. Kardi Haji Bos. Ah, Kardi. Ya itu maksudnya. Semua pelanggan-pelanggannya pasti pada kabur. Terus si Samsul sekarang pasti makin pening. Bener banget. Pening, puyeng, gara-gara mikirin centongnya hilang. Makan. Ah, ya bener di sana. Haji Bos, sekarang saatnya kita kerjain si Samsul. Biar makin pening tuh orang. Gas. Yuk. Om, awas, Om. Hah? Awas? Ada petasan. Hah? Pesatan. Petasan, Haji Bos. Di mana? Iya, tuh. Mana? Di situ. Di situ mana sih? Di mana sih? Di mana? Di sampingnya, Om. Hah? Samping? Samping mana? Mana? Gak ada. Di mana? Di pohon, Om. Thank you.
Aduh, ada aja. Lu ngapain lu? Lu ngagetin gua. Lu juga. Astagfirullahaladzim. Bener-bener. Bener-bener di bocah. Mana bocah tadi tuh? Bocah tadi mana bocah? Ngilang lagi tuh bocah. Edah. Kan abis. Permisi. Mana ya mbaknya ya? Mau laundry dong. Kalian udah belum makannya? Kalau udah ada pelanggan tuh, mending layanin dulu. Udah kok, Bay. Udah, Bang Abay. Makasih banyak ya, Bang Samsul, Bang Abay. Cuma berkah kali nih, kenyang kali aku, alamak. Sama-sama. Bentar, Ras. Timbang dulu ya. Mana baju kotornya? Aduh, ya Allah. Ini ya. Bang Abay. Ini aku pun cemong juga, Bang. Ini bersihin juga lah, kan sama kena kecap juga ini ya. Tet, maaf nih, Tet. Kalau segitu mending dicuci muka aja. Ancol kalau perlu, biar banyak airnya. Kok kau pilih kasih sih? Kau bilang kau mamaku ya. Nih. Bang Samsul nggak mau juga. Tiga kali kau. Yang instan apa ya? Yang tiga hari aja. Oh, yang tiga hari aja. Isi, Bu. Tiga hari ya. Selesai juga. Tapi kok aku kepikiran ya sama foto yang ditunjukin sama Roy tadi. Apa aku telepon Samsul kali ya? Assalamualaikum, Sul. Waalaikumsalam, Di. Sul, tadi tuh aku lagi kerja. Terus aku tuh kepikiran sama foto yang ditunjukin sama Roy tadi, Sul. Ya udah, kamu boleh ceritain sih fotonya apa. Daripada keganggu kerjaan kamu. Fotonya tuh, Sul. Kamu lagi terima uang dari Gus Mujidin. Tapi maaf ya, Sul. Kata Roy, kamu disogok sama Gus Mujidin. Aku disogok sama Gus Mujidin, kata Roy. Iya, Sul. Tapi aku nggak percaya kok apa yang dibilang sama Roy. Makasih ya, Di. Aku akan coba beresin masalah ini. Aku akan coba tanya langsung ke Roy. Iya. Di. Tolong dicek ya berkasnya. Oh iya, makasih ya. Iya, makasih ya. Iya. So, udah dulu ya. Aku lanjut kerja lagi. Nanti aku telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.